dalam penglihatanku batinku itu mendung. Jampe-jampe harupat gede-gede gede lumrah. Hujan menyingkirlah dari Milan hujan. Lumrah. Barat salam aku. Okay. Teman-teman, ini jadi tinggi sebelah, pindah-pindah ke sini. Aku sini. Nih, teman-teman, aku sekarang ada lagi di rumahnya Po Ani. Datang lagi. Iya, aku lagi. Terima kasih udah diundang ya. Dia tuh ya, baik banget loh. Sering ngundang-undang dan kali ini hari ini aku dia ngundang untuk nyicipin masakannya. Nih, ada apa aja nih, Po? Ada sayur asem. Sayur asem. Dia tuh sayur asem ala Italia yang kita dapat di Italia. Wow. Terus ada semur. Wow. Ada ayam goreng, bakwan, sambal terasi. Wow, sambal enggak ketinggalan ya. Ya, sama kerupuk. Dan ada kerupuk dan di sini ada apem. Aku bikin apem, teman-teman. Ini enak banget, tapi aku enggak bikin video resepnya, next time aja aku bikin lagi ya. Iya, aku udah coba tadi. Iya, terus itu ada baby cantiknya Flavia. Dia mau lipstick. Ciao. 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 Dia biasanya suka ngacak-ngacak lipstick mamanya, terus aku beliin lipstick kan itu permen, bisa dimakan, mau dimakan dihabisin juga enggak apa-apa itu. Oke, teman-teman, jadi kami mau ya sama-sama beliin dong. Iya. Oke, teman-teman, jadi kita mau makan siang, tapi nunggu yang lainnya. Baru aku aja nih tamunya yang datang, yang lainnya belum ada. Jadi kita nunggu. Udah gak sabar, aku gak sarapan sama sekali di rumah. Jadi lapar. Nih, teman-teman, ini sayur asemnya menggoda banget. Terus ini semur. Semestinya kalau sayur asem Betawi itu tuh harus pakai jengkol sama tetelan. Itu asli Betawi. Karena kalau ada jengkolnya ada di sini, karena terbatas jengkol, jadi aku nggak masukin jengkol. Lagi pula sebagian nggak ada yang suka. Oh, jadi sayur asem Betawi harus ada jengkolnya. Ada jengkolnya diiris-iris. Itu benar-benar asli orang Betawi. Udah gitu pedes. Oke, jadi promosiin lagi dong yang mau apa masakan ya, masakan Indonesia sekitaran Milan di Italia. Pokoknya mah di Italia di mana aja Po Ani bisa kirim. DM-nya di mana? Di ani.cuomo atau Mpo Ani, Warung Po Ani. Warung Mpo Ani. Iya. Oke, ya, teman-teman, Instagram. Jangan lupa ya, jangan di Instagram. Lupa ya. Iya. Halo Niken. Halo. Ini Mbak, dengan Mbak Yuyun. Siapa? Mbak Yuyun ya. Iya. Ini dengan Miss Rahma. Dan ini dengan Dewi. Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi. Kita mau makan rame nih. Lo dari jam berapa nih? Gue sih, lo sendiri masaknya. Padahal bikin rujak, kita mau bikin rujak buat cuci mulutnya rujak. Nih Po Rahma, teman-teman, sekali lagi ya nih Po Rahma bawa cireng. Aku udah beli ini cireng, bentar aku buka dulu. Nih cireng ini aku udah pernah beli dan kali ini aku beli lagi karena itu enak banget. Dan buat teman-teman yang ada di Italia sekitarnya, kalau mau ini apa beli cireng rujak ya, enak banget, bisa ini DM di Sasa Indonesia Deli yang bikin langsung orang Sunda nih, Po Rahma. Yakin enak banget. Iya, Ce. Sorry, Ce Rahma. Kalau itu Po Ani, kalau ini Ce Rahma. Enak banget ya. Jangan lupa di DM langsung di Kasa Indonesia Deli. Campuran sama. Udah aku cuci tangan ya nih. Cuci tangan.
sambalnya mantap. Kerupuk, anyone? Mbak, kerupuk boleh? Hasilnya, selamat makan. Ayo, itu ada antuknya kan? Ini kayaknya udah kelaparan banget nih. Beneran. Belum makan dari kecil. Dan orang lagi makan. Makanya begini. Maaf. Tanya lapar nggak makan pagi. Enak tuh guys, sayur asemnya. Kita saya gua ambil. Pedes banget sambalnya, gila antri teh. Jadi sambal siapa? Aku. Tapi pas Fabio udah pergi. Kalau enggak. Sebab wangi. Sebab wangi terasa ya. Iya. Papa aja bareng. Lebih bagus sekarang, lebih pendek waktunya. Kita waktu yang sama. Iya. Sampai berapa belas jam? Ada sampai 19 jam. Sampai sekarang ya. Iya. Yang kering dulu. Soalnya makan sahur juga enggak bisa terlalu. Iya. Maaf ya, gelasnya yang ini ya tinggal dibuang jadinya. Coba gue tenang, Bu. Ini apa nih? Itu semur, jadi. Ini rambut berterbangan. Halo. Dunia sempit ya. Aku kan hari apa? Hari Jumat keluar kan makan malam sama teman. Ketemu satu cewek China. Katanya suaminya kerja di Sabtu. Sampai jam 7 nih ya. Kami habis makan rujak, teman-teman. Nih rujaknya mangga sama timun. Ini ada dessertnya juga. Ini mutunya Barara, ini ada di sini. Ciao. Ini dari Filipina ya. Ini dari Filipina, ini bukan Indonesia, tapi sama seperti orang Indonesia. Mirip kita. Langsung ditaruh enggak jadi deh. Cireng review cireng. Renyah. Gurih. Bumbunya enak kan? Bumbunya cocolin dulu. Oh, kita. Oh, cocolin. Ini bukan hasil gigitan ya. Iya. Ini tak cuil. Mantap. Mantap ya. Enak. Rasanya enak. Giliran Luna nih. Aku belum pernah makan. Iya, belum pernah makan cireng. Nih, ini pasti jujur nih. Pasti jujur, soalnya ini enggak pernah makan cireng. Coba. Boleh Pak Ayam. Aceh. Soalnya gua langsung dari kita kan dari kecil ya. Enak ya? Enak banget. Enak. Iya, segar. Kriuk. Terus dalamnya ini lembut dalamnya. Enak banget cirengnya Rahma. Brava Cici. Enak banget. Sama-sama. Ini guys terinspirasi dari Mbak Rara nih, Mbak Rara made in Italy nih. Mbak Rara made in Italy. Jauh kan hujan ada sini. Di langit, di bumi menghilang semuanya. Yeah. Kayak jampe-jampe harupat gitu.
itu. Jampe-jampe harum bab. Gera-gede, gera lompat. Gera-gede, gera-gede. Gera-gede, gera lompat. Gera-gede, gera. Orang Betawi ngomong Sunda lagi, lagi. Gera-gede, gera lompat. Jampe-jampe harupat. Hah? Jampe-jampe harupat. Jampe-jampe harum bab. Gera-gede. Gera-gede. Gera lompat. Gera lompat. Sok lompat. Sok lompat. Lompat. Lihat nih, baby boy Filipina suka makan apem. Masya Allah, habis dua. Iya, enak ya. Oh, terima kasih Hani udah datang. Terima kasih udah nyiapin. Sama-sama. Iya, closing. Terima kasih sudah nonton gitu. Ya. Ketemu lagi ya di video berikutnya, teman-teman. Okay. Ciao. 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 Ciao Niken. Ciao. Oke, teman-teman, jadi sekarang kami mau pulang. Aku mau dianterin ke stasiun sama ini, sama Luna. Mbak Luna. Nih. Aku dijemput Luna pakai mobil mininya, guys. Aku mau numpang mobil mini, mobil mewahnya Luna nih. Sampai ke stasiun. Iya, aku lurus aja. Ciao, madam. Cantik banget ini mobilnya. Wow. Permeso. Permeso. Aku lihat kamu jalan ke sana, tapi mau telepon gak punya nomor. Nih guys, aku mau diantarin ke stasiun. Dan ini udah siapin lagu Indonesia. Udah mau serasa iya. Tuh kan. Udah naik, udah di apa, udah serasa di mana gitu. Udah mau disiapin menghapus jejakmu, Peter Pan katanya. Wow.